Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pendidikan kimia, HMP Pendidikan Kimia FMIPA UDESA periode 2024 memiliki salah satu program kerja yang dapat menampung aspirasi, kritik, dan juga saran warga pendidikan kimia FMIPA UNESA kepada HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA periode 2024. Program kerja tersebut ialah Kotak Saran 2024. Diharapkan melalui program kerja Kotak Saran 2024 ini, warga pendidikan kimia FMIPA UNESA dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan juga sarannya kepada HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA periode 2024 agar bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pendidikan kimia, perkenalkan saya Tri Fitrat Sadia selaku Ketua Pelaksana Kotak Saran HMPPK FMIPA UNESA periode 2024. Kotak Saran merupakan sarana untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran dari warga pendidikan kimia kepada HMPPK FMIPA UNESA periode 2024 agar menjadi lebih baik lagi. Cara pengisian kotak saran ada dua cara loh, yang pertama secara offline dan yang kedua secara online. Untuk pengisian kotak saran secara offline, rekan-rekan dapat mengunjungi gedung kimia C5 lantai 1 yang ada di samping saya. Yuk!